Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di MI Channel. Dalam kesempatan ini saya akan men-share bagaimana cara mengaktifkan Dark Mode di aplikasi Facebook Live. Nah, di video sebelumnya saya juga pernah membahas bagaimana cara mengaktifkan Dark Mode di aplikasi Instagram dan juga di WhatsApp. Nah, kali ini saya akan memberikan cara bagaimana cara mengaktifkan Dark Mode di aplikasi Facebook Lite tanpa aplikasi tambahan ya guys ya. Namun sebelum kita ke caranya, untuk Anda yang baru singgah di channel ini dan belum mengklik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe lalu getarkan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video saya yang terbaru. Nah, bila sudah mengklik tombol subscribe, kita langsung saja ke caranya. Oke guys, hal pertama yang Anda harus lakukan ialah mengupdate aplikasi Facebook Lite-nya ke versi yang terbaru. Anda bisa mengupdate-nya di aplikasi Google Play. Oke, saya telah mengupdate Facebook Lite-nya versi yang terbaru. Kita buka saja aplikasinya. Kita buka Facebook Lite ya guys ya, dan akan merubahnya ke mode gelap atau dark mode. Oke, sudah masuk ke Facebook Lite. Nah, ini masih mode terang ya guys ya. Facebooknya masih mode terang dan saya akan merubahnya ke dark mode. Kita tinggal mengklik aja garis tiga yang ada di pojok kanan atas. Udah sudah bentar ya. Nah, sudah kita scroll ke bawah. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada tulisan mode gelap ya, kita tinggal mencentang saja guys ya. Ini aplikasi asli ya guys ya, aplikasi resmi dari Google Play ya, tidak memerlukan aplikasi tambahan ya guys ya. Oke, sudah mode gelap ya. Nah, ini guys ya, sudah berubah menjadi mode gelap atau dark mode. Jadi sekali lagi, ini aplikasi resmi dari Google Play dan juga tidak memakai aplikasi tambahan. Nah, ini messengernya juga sama guys. Nah, caranya sangat mudah guys ya, Anda bisa mencoba yang di rumah. Dan untuk Anda yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol like lalu share ke media sosial Anda. Jangan lupa sertakan komentar Anda. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.